الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah kita menamatkan lima rukun iman yang pertama, Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab. Dan yang kelima, iman kepada hari akhirat. Dan iman kepada hari akhirat, kita buat sampai lima siri. Karena panjang pembahasan tentang iman pada hari akhirat. Nah, pada petang ini, petang Jumat, antara asar dengan maghrib. Pada waktu yang sangat mustajab ini kita isi dengan pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir juga Ustaz kira memerlukan sampai 4-5 siri. Sebab memahami iman kepada takdir masih balik banyak lagi umat Islam yang keliru. Masih banyak umat Islam yang keliru dalam memahami iman kepada takdir. Nanti kita akan jelaskan, apalagi kita gunakan buku edisi baru. Akidah Ahli Sunnah Jilid 1. Hampir 20 muka surat. Kita buat penambahan daripada edisi lama. Oleh sebab itu, untuk memudahkan pemahaman, kita tidak terburu-buru tidak cepat-cepat <tuh> belajar tentang iman kepada takdir. Pada petang ini, kita akan fokus kepada pembahasan apa makna takdir. Satu, yang kedua, ada berapa martabat-martabat takdir? kita akan bahas dua bab ini saja. Baik, kita mulai. Kalau untuk buku yang baru ini dia terletak pada muka surat 210. Mungkin buku lama muka surat 200 barangkali. buku baru ini 210. Okey. Kita langsung kepada topik. Rukun iman yang keenam iaitu iman kepada takdir. Hadirin dan hadirat. Orang yang tidak percaya Kepada takdir Allah, dia boleh terkeluar dari Islam. Dengan kata lain, murtad takut kita. Iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Siapa yang tidak percaya kepada takdir Allah, maka ia terkeluar dari Islam. Kafir. keterangan tentang rukun ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda ditanya oleh malaikat Jibril. Pada satu hari Nabi bersama kawan-kawan atau para sahabat didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Pada wajahnya tidak ada tanda-tanda beliau datang dari perjalanan jauh. Setelah memberi salam dan duduk di hadapan Nabi sangat hampir sampai bertemu antara dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Pertama-tama yang dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Tolong beritahu kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jawab Nabi Iman ialah kamu beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman pada hari akhirat, dan beriman kepada takdir, sama ada takdir yang baik atau yang buruk. (Hadis Sahih Riwayat Imam Muslim) Ini dia dalil. Dan ayat Quran juga menyebut, terutama ayat second last dari surat Al-Baqarah. Semua kita hafal. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hingga akhir. Itu juga menyebut tentang rukun-rukun iman. Walaupun dalam ayat itu tidak disebut dengan takdir, tapi ia terdapat pada ayat yang lain. Jadi dengan adanya dalil dari Quran, dalil dari hadis yang sahih siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah, dia murtad keluar Islam. Oke, okay. setelah kita yakin dengan adanya dalil Quran dan Sunnah tentang adanya iman kepada takdir, sekarang kita ingin masuk. Apa makna takdir? Ada dua ungkapan qada dan qadar Apa makna qada? Apa makna qadar? Ustaz tulis di sini Ada para ulama yang mengartikan qada dan qadar mempunyai makna yang sama. Ada pula ulama akidah yang mengartikan Qadar lain, kadar lain. Yang mengatakan kada beza dengan kadar, mereka mengartikan kada itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang semua perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Itu namanya kadak. ilmu Allah tentang sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan. Nah, kadar pula Allah Subhanahu taala mengadakan sesuatu bersesuaian dengan ilmunya dan kehendaknya. Jadi dalam hal ini Sebagai perbandingan, kodok itu macam pelan. Pelan ingin buat rumah pelan. Apa yang dicadang oleh tukang untuk buat rumah? Bentuk macam mana? Dilakar dulu. Itu makna kodok. Kadar pula. Sesuai dengan pelan, lalu didirikanlah rumah. Rumah yang didirikan sesuai dengan pelan atau rancangan. Lebih kurang macam itulah. Ada pula sebagian mereka yang mengartikan sebaliknya. Kadar dengan makna kadar. Kadar dengan makna kadar. Adapun golongan yang mengatakan bahwa kadar dan kadar itu membawa makna yang sama, membawa makna yang sama, sama ada kadar atau kadar, mereka membuat definisi atau ta'rif qada dan qadar itu seperti berikut. Ustaz ulang sekali lagi. Qada dan qadar. Ada yang mengartikan maknanya berbeza. Qada itu bagaikan pelan Planning daripada Allah tidak buat apa. Kemudian sesuai dengan plan yang Allah telah buat itu lalu Allah jadikan exactly sesuai dengan plannya. Ada pula yang mengartikan terbalik kata dengan makna kadar, kadar dengan makna kata. Adapun mereka yang mengatakan bahwa qada dan qadar itu mempunyai makna yang sama, maka mereka membuat definisi qada dan qadar itu dengan menyebut ini definisinya dalam bahasa Arab. Huwa nizamul muhkam alladhi wada'ahu Allahu li mawjud Wal al amma, -lati asbab itu dalam bahasa arabnya itu tertera dalam kitab akidah Islamiyah oleh Said Sabit boleh rujuk sudah pun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Malaysia. Apa maknanya Pak Ustaz? Jika kada dan kadar itu dengan makna yang sama. Apa maknanya? Apa definisi atau tarifnya? Kada dan kadar itu yaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang wujud dalam alam semesta ini segala yang Allah telah wujudkan di alam semesta ini dan undang-undang umum serta ketentuan-ketentuan Yang diikat antara sebab dengan musabab, yaitu antara sebab dengan akibat, disebabkan perkara ini maka muncullah perkara itu. Karena atau disebabkan minum air, maka muncullah hilang dahaga. disebabkan makan sesuatu dibawa ke mulut dikunyah ditelan ekoran dari ambil sebab itu muncullah kenyang disebabkan menelan obat maka muncullah kesembuhan dengan izin Allah penyakit yang diderita oleh seseorang itu namanya hukum sebab musabab dengan sebab rajin eten kelas atas sebab itu maka muncullah pertambahan ilmu pengetahuan dengan kata lain pertambahan ilmu ada kaitannya dengan rajin mendengar ceramah dengan kata lain disebabkan makan erat kaitannya dengan datangnya kenang kenyang dengan minum air, berat hubung kaitnya dengan hilangnya dahaga. Begitulah seterusnya. Itu apabila qada dan qadar diartikan dengan makna yang sama. Selanjutnya, oleh sebab itu sungguh tepat, Jawaban Imam Ahmad ibnu Hambal ketika ditanya tentang takdir. Apa kata Imam Ahmad ibnu Hambal? Salah seorang ulama terkenal, selain Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asyafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal jawab, "Ketika ditanya apa itu takdir, lalu beliau jawab, 'Takdir adalah kudratur rahman.'" Kuasa Allah yang Maha Pengasih. Jadi takdir ada kaitannya dengan kuasa Allah. Kodrat Allah. Jadi maksud takdir adalah segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Yasin. Hidungnya pesek, kulitnya hitam, tidak handsome, tubuh badannya lengkap sempurna, tidak cacat, jantinanya laki-laki, sudah takdir Allah. Terima apa adanya. Terima apa adanya. Itu maknanya kudratullah. Takdir Allah ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebabnya ibu-ibu dilahirkan sebagai wanita. Terima apa adanya. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang cacat. Terima apa adanya. Itu sebabnya semalam ketika menjawab pertanyaan, apa hukum merubah jasmani kita yang telah Allah cipta ini? Semalam kita dah jawab dah. Ada yang haram dan ada yang boleh. Sila dengar balik, Ustaz. Tengok, ada di dalam YouTube jawaban-jawaban Ustaz terhadap pertanyaan jemaah. Boleh yang haram itu Allah jadikan laki-laki ingin jadi perempuan. Allah jadikan perempuan, lalu dioperate sehingga menjadi laki-laki. Itu yang haram. Dan beberapa lagi. Yang dibolehkan, dilahirkan sebagai wanita, tapi ada kumis, misai, ada janggut, lalu dibuang, untuk menjaga kewanitaannya, boleh hukumnya. Sebabnya, laki-laki ditakdirkan oleh Allah ada janggut, ada misai. Nabi suruh tipiskan janggutmu. Biarkan tipiskan misaimu. Biarkan janggutmu. Bahaya orang yang cukur janggut. Awak laki-laki tapi tak berjanggut. Semua imam-imam mazhab melarang laki-laki mencukurkan janggut sampai habis. Sebab itu sudah dekat dengan wanita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi definisi takdir Allah menurut Imam Ahmad ibn Hanbal sangat tepat. Takdir adalah kuasa Allah yang maha pemurah. Ini disokong oleh banyak ayat antara lain firman Allah rajim sesungguhnya atau katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Ali Imran 154 wa ilaihi yurja'ul amru kullu dan kepadanyalah dikembalikan urusan-urusan semuanya semuanya dikembalikan kepada Allah Surat Hud ayat 1 2 3 Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un Ayat terakhir dari surat Yasin. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dia jadikan laki-laki, dia jadikan perempuan, dijadikan sempurna, lengkap. Yang dijadikannya cacat. Nah, di antara juga dibolehkan buat pembedahan apabila lahir dalam keadaan sumbing, lalu diapret sehingga dijahit, disempurna, jadi sempurna. Boleh. Yang itu boleh. Sila dengar balik tanya jawab semalam. Jadi sebenarnya iman kepada takdir atau akidah kadir, akidah takdir sangat erat hubungannya dengan keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah. Maha berkuasa, maha mengetahui, maha berkehendak, al-ilmu, al-kudrah, al-iradah, sangat erat. Sifat-sifat Allah itu nanti kita akan sebut sebentar lagi. Sebabnya kita kena yakin kalau Allah telah tetapkan bentuk kita macam ini, terima saja. Itu bermakna kita iman pada takdir. Tapi apabila hidung pesek lalu dioperate jadi mancung. Pipi yang tidak cantik akhirnya menjadi cantik karena dioperate. Dagu yang tidak cantik dioperate menjadi cantik, haram hukumnya. Jangankan itu, cabut bulu kening pun haram kata Nabi. Bukan kata ustaz, kata Nabi. Tapi apabila gigi kita rosak, lalu kita perbaiki. Apalagi dengan tujuan agar bacaan Al-Quran, makhraj menjadi lebih sempurna, dibolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perkuatkan lagi dengan banyak ayat. bahwa takdir Allah ini berkaitan dengan iman kita kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Apa kaitannya Pak Ustaz? Takdir dengan ilmu Allah. Nanti kita akan jelaskan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Fa'alul lima dia boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki. Okey. Setelah kita mengetahui apa makna takdir, apa makna qada. Sekarang kita berpindah Kali lagi, kepada makna iman, kepada takdir, setiap muslim dan muslimat wajib beriman kepada takdir Allah. Wajib, apakah yang baiknya atau yang buruknya, apakah yang manisnya atau yang pahitnya, yang dimaksudkan beriman kepada takdir ialah. Beriman kepada ilmu Allah yang azali. Apa makna azali? Nanti kita jelaskan. Beriman kepada kehendaknya yang pasti berlaku, serta iman kepada kuasanya yang menyeluruh. Oke. Okay ini baru permulaan. Iman kepada takdir. Ustaz yakin, pada bahagian berikutnya, ketika memperkatakan martabat-martabat takdir, rupanya takdir itu ada beberapa martabat. Imam Ibnu Taimiyah berkata, barulah sempurna iman seseorang terhadap takdir bila dia mengetahui empat martabat. Martabat pertama namanya martabat ilmu pengetahuan. Martabat kedua namanya martabat kitabah yaitu martabat tulisan. Martabat yang ketiga namanya martabat al-masyiah, martabat kehendak. Martabat yang keempat, martabat al-khalq, al-khalq, yaitu penciptaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa yang saya hormati, kalau selama ini kita meragukan takdir Allah atau dengan bahasa lain sukar susah memahami makna iman kepada takdir. Kalau mula mempertikaikan, kalau segala-galanya dicipta oleh Allah, jadikan orang itu Islam, jadikan orang itu kafir, jadikan orang itu orang baik, jadikan orang itu orang jahat. Kalaulah semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Di mana letaknya keadilan Allah? Sebab mereka itu kan sekedar melaksanakan saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Ini di antara pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul bila kita bercakap tentang takdir Allah. Tapi yakinlah, kesemuanya itu akan hilang. Kebimbangan itu semua akan hilang bila kita belajar tentang takdir Allah melalui empat martabat ini. Pak Ustaz <coughs> Mengapa Pak Ustaz begitu yakin? Sebab Ustaz dah mengajar lebih 40 tahun tentang akidah telah tulis lagi dalam tiga jilid buku. Jilid satu, jilid dua, jilid tiga. Ustaz tidak bermaksud untuk berbangga-bangga. Tapi feedback. Tetapi reaksi daripada jemaah yang ustaz bimbing selama ini. Apa reaksi mereka? Masya Allah, Pak Ustaz. Setelah kami belajar dari Pak Ustaz, takdir itu ada empat martabat. Nah, sekarang kami baru rasa lega. Baru kami tahu perkara yang sebenar yang berkaitan dengan takdir. Bukan satu orang, dua orang. Ramai yang komen macam itu. Yang kononnya mereka barulah boleh faham apa makna iman pada takdir setelah dibentangkan kepada mereka empat martabat takdir ini. Oke, kami mau dengar Pak Ustadz. tolong beri pencerahan yes dengar baik-baik martabat pertama namanya ilmu ilmu maknanya ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan di sini maknanya ilmu pengetahuan Allah Betul tak setiap orang Islam, setiap orang yang beriman sungguh percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara dulu, perkara sekarang dan perkara yang akan datang. Kita beriman tak? Beriman. Bezanya dengan manusia Kita hanya tahu yang dulu saja, yang telah berlalu. Yang kita sudah belajar, kita tahu. Itu pun sudah banyak yang lupa. Yang sekarang kita tahu, tapi yang future, satu menit yang akan datang pun kita tak tahu. Itu menyangkut perkara gaib. Apalagi nasib kita di alam barzakh. Apalagi nasib kita di alam akhirat. Apalagi keadaan kita ketika meniti siratul mustaqim. Lancarkah atau dikait oleh api dari bawah supaya jatuh? Semua kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Eh, Allah tahu. Dia akan termasuk orang yang lancar. Berjalan di atas siratul mustaqim menuju syurga. Karena dulu di dunia, dia suka menambah ilmu. Allah sudah tahu dah. Allah tahu, B juga selamat meniti siratul mustaqim tapi berjalannya perlahan-perlahan, berlarinya perlahan-perlahan tidak lancar. Ada pula si dalam perjalanan dia jatuh, semua itu Allah tahu. Padahal itu apa yang akan berlaku. Lebih-lebih lagi lah terhadap perkara-perkara yang telah berlalu. Kita dah belajar dah dalam ayatul kursi tauhid dan ayatul kursi dalam buku ini pada bahagian awal. Itu tentang ilmu Allah. Allah tahu yang dulu, Allah tahu yang sekarang dan Allah tahu yang akan datang. Okey. Dengar dulu Ustaz tidak sebut secara global dulu. Ijmali. Garis besar dulu. Oke okay, Pak Ustaz. Kami yakin. Allah memang tahu segala-galanya. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Nah martabat yang kedua. Kitabah. Tulisan. Apa maksudnya tulisan Pak Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Makhluk pertama yang Allah cipta adalah kalam. Kalam itu pen. Alat untuk menulis. Lalu Allah berfirman kepada kalam, "Ya kalam, wahai pen, oktub, tulis olehmu." Lalu kalam atau pen bertanya, "Maga aktub? aku ndak tulis apa ya?" Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya yang maha luas tentang perkara future apa yang akan berlaku di bumi dan di langit pada diri seseorang, Allah suruh kalam. Tulis kalam pun, tulis pada tahun sekian hari sekian akan kawin antara e dengan b. Hasil perkawinan e dan b dapat anak pertama tiga tahun dari hari perkawinannya. Kemudian, setiap dua tahun dapat anak lagi, anak lagi sampai anak yang kesembilan, dan anaknya yang keenam itu bernama Abdullah, yang dilahirkan oleh ibunya Fatimah Az-Zahra, yang bapaknya Muhammad Yasin, anaknya yang keenam laki-laki. yang dia sekolah rendah, madrasah, kemudian belajar sekolah menengahnya, pendidikan guru agama. Setelah itu melanjutkan di beberapa universiti di Pekanbaru, di Jakarta, kemudian 8 tahun di Arab Saudi, Kemudian tahun 80 dia ditugaskan bekerja di kedutaan Arab Saudi Kuala Lumpur. Ketika munculnya COVID-19, dia mengajar secara online. Tidak buat contoh, tidak buat contoh. Ini semua disebut oleh Allah kepada kalam. Tulis. Lalu Abdullah Yasin kawin dengan istrinya bernama ini. Dia dapat anak sekian orang. Dia dapat cucu sekian orang. Sekian laki-laki. Sekian banyak perempuan. Semuanya Allah beritahu kepada kalam. Pertanyaan, Mengapa Allah boleh beritahu? Karena ilmunya yang luas tentang perkara future. Alam tinggal tulis saja. Begitulah tentang bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa. Lahir dari ibu siapa namanya? Bapak siapa namanya? Pada tahun sekian ibu akan meninggal tahun sekian Bapak akan meninggal. Tulisan kalam inilah yang dipanggil dengan loh mahfuz. Dah dua ada. Martabat iman kepada takdir. Sudah dua ada. Yang pertama ilmu Allah. Yang kedua kitabah tulisan Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, penulisan tersebut oleh kalam atas arahan Allah itu berlaku 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Ini yang kita panggil dengan penulisan itu berlaku sejak azali, awal-awal lagi, bukan sebelum Allah cipta manusia, bukan sebelum Allah cipta langit dan bumi. Tulisan itu sudah tertulis dalam *Loh Mahfuz*. Nah, martabat yang ketiga. Insya-Allah walaupun kita tak baca apa yang ustaz sebut ini serupa dengan apa yang tertulis. Tak usah bimbang. Sebab ustaz ingat sangat. Buku ini ustaz dah tulis 20 tahun lebih. Cetakan pertama 2001, cetakan yang kedua 2003, ini cetakan yang ketiga nih 2022. Tiap minggu mengajar akidah, Sudah puluhan tahun, insya Allah. Oke. Okay. Martabat pertama, martabat ilmu, macam yang ustaz sebutkan tadi. Martabat kedua, martabat penulisan. Jadi, atas dasar itu bukan ustaz saja yang sudah tertulis. Umurnya sekian akan meninggal dunia dan... Abdullah Yasin akan meninggal di bumi mana? Allah dah tahu dah. Kuburannya di mana? Allah dah tahu dah. Sudah ditulis. Nah, martabat yang ketiga Al-Masyi'ah. Al-Masyi'ah maknanya kehendak Allah. terciptanya manusia tak 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 kira dia orang baik ke dia orang jahat ke dia orang Islam ke dia orang kafir semuanya adalah atas kehendak Allah walaupun manusia ada kehendak tapi kehendak Allah tertakluk. Tetapi kehendak makhluk tertakluk dengan kehendak Allah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masya Allah kana, wa ma lam yasha lam yakun." Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, Dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Maknanya, dalam hal ini kehendak Allah sangat menentukan. Semua orang ingin dapat anak, kalau boleh, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, berpasang-pasang. Semua ibu bapak menginginkan anaknya comel-comel, cantik-cantik. Ustaz buat contoh. Kawin saja dua insan ini, muda-mudi ini kawin saja, dah merancang, ingin punya tiga orang anak. Dia merancang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dah tahu dah berapa anak pasangan itu akan dapati. Pasangan itu tak tahu, cuma dia ingin punya anak tiga orang. Jika sudah tertera di dalam *Loh Mahfuz*, lima orang, maka pasangan itu akan punya anak lima orang. Mungkin tiga kali kelahiran, tapi kelahiran pertama twin kembar, kelahiran yang kedua satu orang, kelahiran yang ketiga twin kembar lagi, jadi lima. Itu maksudnya apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Malah, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh bagi kapol tersebut yang ingin punya anak tiga. Allah boleh bagi tujuh. Malah, lebih daripada itu, kapal yang menginginkan anak tiga orang sampai mati. Kapal tersebut tak punya zuriat, dua-duanya mandul sampai mati. Ini yang dimaksudkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Lihat cantiknya iman kepada takdir. Itu sebabnya orang-orang yang sakit. Dia boleh sabar dan tenang jiwanya. Ya Allah, saya sudah jaga makan, tapi tetap kena juga diabetik. Saya dah jaga ini dan itu malah senam selalu. Tapi akhirnya stroke juga. Orang yang ada iman pada takdir dia akan reda sebab dia tahu semua yang berlaku ini adalah atas kehendak Allah. Di sini kelebihannya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu sebabnya kata Nabi, ajabal lil mu'min, sungguh hebat orang-orang yang beriman. Ketika ditanya, di mana hebatnya orang beriman, ya Rasulullah. Bila dia dapat nikmat, dia syukuri. Dan syukur baik baginya dan apabila dia ditimpa musibah dia sabar dan sabar juga baik baginya dan sifat tersebut tidak akan dimiliki oleh orang kafir karena orang kafir tak percaya kepada takdir itu hebatnya orang-orang yang beriman <tuh> Iman pada takdir, iman segala sesuatu adalah atas kehendak Allah. Ini tidak bermakna. Ya, kita tak boleh berusaha. Itu bab yang akan datang pada hari-hari berikut: bab usaha itu bab lain, sebab ada juga orang yang berusaha tapi tak berhasil juga. Usaha mesti sebab itu sudah sunnatullah. Nah, setelah kita tahu martabat yang ketiga al-masyi'ah. Kita masuk martabat yang keempat, yang terakhir, al-khalq. Kejadian Allah jadikan Hadirin dan hadirat Segala yang wujud ini, semuanya Allah yang menjadikan. Bukan hanya itu, jadikan dia jadi orang-orang yang saleh, orang yang baik. Ada orang yang kafir, bergelumang maksiat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan begitu. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat, ada malaikat, ada syaitan yang kerjanya menggoda manusia dan ajak manusia ke neraka. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, Allah mencipta malaikat, Allah mencipta syaitan, Allah mencipta manusia, Allah mencipta jin, Allah mencipta binatang. Al khalq Allah yang menjadikan. Malah satu perkara yang selalu dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencipta manusia, Tapi semua perbuatan manusia juga adalah ciptaan Allah. Ini yang selalu orang pertikaikan. Kalaulah perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah, bayangkan kalau dia buat maksiat, mengapa dia disiksa? Itu pembahasan yang akan datang. Yang pertama yang perlu kita yakini, Allah Maha Adil. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra: "Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya, sehingga Allah utus dulu rasul kepada mereka untuk membimbing umat." ternyata umat tahu tak muat tak mau ikut bimbingan rasul rasul kata laknatullahi ala rashi wal murtashi Allah laknat dan kutuk orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah pelaku rasuah bukan tak tahu Nabi larang, Allah larang. lalu dilanggar juga wajar tak orang tersebut dihukum di dunia dan di akhirat yes itu sebabnya tadi kita ada sebut pada awal-awal lagi bahwa takdir Allah itu ada kaitannya yang sangat erat dengan hukum sebab musabab dengan awak melakukan salat, puasa, zakat, haji, ihsan pada mak bapa. Atas sebab sebab itu awak layak masuk ke syurga. Disebabkan awak rasuah, disebabkan awak durhaka pada mak bapa, disebabkan awak berzina, minum arak, berjudi, tidak salat, tidak puasa, dedah aurat di khalayak ramai. Itu awak yang lakukan dan awak tahu itu haram wajar tak kalau Allah humban ke dalam api neraka? Itu biar pembahasannya akan datang. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya masa kita hampir habis. Ustaz tidak mau kita belajar secara terburu-buru pahami saja pertama sekali makna takdir, qada dan qadar. Apa makna iman kepada takdir? Supaya mudah memahami iman pada takdir, kita perlu tahu ada empat martabat iman pada takdir. Pertama, tentang ilmu Allah, yang kedua tentang kitabah. Rupanya takdir setiap kita ini sudah tertulis sejak azali. Yang Nabi gambarkan tulisan itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian ada kaitannya dengan kehendak Allah. Segala sesuatu adalah berlaku atas kehendak Allah. Dan yang terakhir, Al-Khalq. Iaitu penciptaan atau kejadian. Jadi kesimpulannya, kita beriman bahawa Allah yang maha mengetahui ilmu. Segala apa yang akan terjadi. Itu dulu, ilmu dulu. Baginya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ilmu Allah. Tahu segala-galanya. Lalu berdasarkan ilmunya yang maha luas itu, diperintahkannya kalam untuk menulis. Itu dia rukun atau martabat yang kedua, kalam. Untuk menulis apa saja yang akan berlaku hingga ke hari kiamat. Kita juga beriman bahwa kehendak Allah mengatasi segala kehendak makhluknya. Masya Allah kana wa ma lam lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Apa saja yang dia kehendaki pasti berlaku dan apa saja yang dia tidak kehendaki pasti tidak akan berlaku. Sebagaimana kita juga yakin bahwa manusia juga ada kehendak dan kemahuan tetapi kehendak manusia tertakluk pada kehendak Allah. Dan terakhir kita beriman Allah Maha Pencipta. Khaliq. Creator. Sedangkan selain Khaliq. Creation. Iaitu makhluk kita ini. Diri kita. Termasuk perbuatan kita adalah makhluk. Tidak ada satu pun di langit ataupun di bumi. Melainkan Allah yang menciptanya. Malahan Allah bukan saja mencipta manusia, tetapi juga apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan-perbuatan manusia. Ini bahagian akhir ini akan kita jelaskan insya Allah. Kalau mungkin, rasanya tak mungkin. Sebab kita hanya belajar minggu hadapan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, kita akan cuti selama dua minggu, 14 hari. Kita akan mula balik lima hari bulan Januari. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat Ustaz Kira, cukup satu jam kita telah bersama membahas permulaan iman kepada takdir. Tapi yakinilah, apa yang Ustaz jelaskan tadi itu sangat mustahak untuk kita mengetahui lebih luas lagi hal-hal yang berkaitan dengan takdir pada hari-hari mendatang. Insya Allah, dalam bab rukun iman kepada takdir ini, kita akan sambung tahun depan Insya Allah. Tahun depan. Yaitu kalau tak salah pada 6 hari bulan. nan hari bulan Januari. Untuk itu, hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Dato, ada apa-apa pertanyaan? Tidak, okay, Ustaz. Oke. Okay. Boleh kita akhiri dengan doa atau? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami saat ini berada pada timing yang sangat makbul jika kami berdoa, yaitu masa antara asar dengan maghrib pada hari Jumaat. Kami telah belajar pada hari ini tentang rukun iman yang keenam. Apa makna takdir? Apa makna qada dan apa makna qadar? Dan kami juga telah didedahkan tentang empat martabat iman kepada takdir, yaitu ilmu, tulisan, kehendak, dan kejadian. Oleh sebab itu, mantapkanlah iman kami, ya Allah, khasnya kepada takdir, sehingga apa saja yang menimpa kami, kami reda, ya Allah, sebab kami yakin Segala-galanya telah engkau tetapkan sejak azali. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukil tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakannya. Sebaliknya, perlihatkan juga kepada kami kebatilan akan kebatilannya dan berikan kami kekuatan untuk menjauhkan kebatilan dan kesesatan itu sejauh-jauhnya. Allahumma khtim lana bi khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam akhir yang baik, akhir dalam iman dan beramal saleh. Dan tolonglah ya Allah, jauhi kami daripada su'ul khatimah. يأت أخير دام نعوذ بالله من ذلك وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته